pernah ya? Ikan belut ni yang dipotong. Ha, nampak tak? Kepala dia. Nak masak apa ayah? Sup. Sup. Sebabnya untuk sakit pinggang. Sebab saya sakit pinggang, jadi saya kena makan untuk ubat sakit pinggang saya. Macam ni buat dia. Dengar tu. Potong dulu baru bantai. Dengar tu. Air batu pun benda. Dah mesti. Tak boleh lah. Mak, tunjuk dah mak kasut baru mak kat ayah cepat. Oh mak. Tunjuk kasut baru mak kat ayah cepat. Saya berikan mak saya kasut saya batu Ferragamo harga RM4,000 dia tak nak pakai. Dia nak juga kasut 1,5. Tunjuk dah kat ayah cepat. Pergi ambil. Dalam hati happy. Konon kata tak nak tapi happy. Ini nama budak dia nampak tak? Okey, ini kepada dia. Nampak? Ayah saya masak sup untuk saya. Saya hantar ayah saya kat saya. Nampak tak herba-herbanya? Sedapnya. Tak sabar nak makan. Habis ambil injection ni hang lagi. Injection apa? Untuk otot tu. Sakit otot. Mak pergi lari rumah kasut mak. Tunjukkan ayah. Mana masak apa tempoyak? Nampak? Tempoyak masih tetap ada. Nak buat sambal tempoyak. Ni beritnya. Asam limau dengan garam. Kurang kerendir dia. Supaya dia tak hanyir. Mungkin tak ada kerendir lah. Bawah dah tak ada dendir. Yang penting dia untuk sakit pinggang, okey. Mak saya tengah buat ni ha, nak tumbuk. Dah masuk terus dalam ni. Tak nampak lah. Dah masuk dalam ni. Kita tunggu siap je. Sedapnya. Tak sabar nak makan. Okey, so sekarang ni ada kasut baru yang saya beli untuk mak saya. Dia tak nak pakai selebatu Ferragamo harga RM4,000 tu. Dia nak pakai Charles & Keith harga RM197. Jom kita tunjuk kat ayah kita cantik ke tak. Tadi dia pakai dah, dia kata cantik. Tapi dia diam-diam je. Hati mak saya mak kering, mak saya langsi tau. Gangster. Ayah, sini lah. Mak. Semua orang dia pakai. Dah suka dah. Suka dah? Ya. Yeah. Oh, okay. Dia cakap kenapa dia dah cabut ni yang pula. Kau tak ada cabut ni yang sand dia. Macam-macam.